melakukan 9 tersangka bersama barang bukti berhasil diungkap Polres Sorong Kota dalam rentang waktu Januari hingga Februari 2020. Kelima kasus kejahatan konvensional yang diungkap Polres Sorong Kota, mayoritas pencurian dengan pemberatan maupun pencurian disertai tindak pemerkosaan. Sembilan tersangka, dua diantaranya di bawah umur, yang diringkus bersama sejumlah barang bukti, masih terus didalami polisi untuk mengungkap pelaku lain, terutama kasus pembobolan brankas. Ini ada 5 kasus yang kita rilis, dan rata-rata di sini kejahatan konvensional yang dilakukan, yaitu kejahatan terkait dengan pasal 365, dan juga ini ada satu kasus 285, dan juga diikuti dengan 365. Jadi di sini kami hadapkan juga di sini beberapa tersangka dan juga barang bukti. Kemudian disampaikan juga bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh para tersangka ini memang sudah disahkan di wilayah kota, dan juga ada satu kasus ini akan dikembangkan lagi karena ada beberapa laporan polisi yang terkait dengan pengembangan untuk khusus yang pembobolan brankas ya, dengan pasal 365 ini ada LP yang dimana di Timika ya, di Timika, Makiri, dan Malapari. Kemudian ini BP ya, barang bukti juga sudah lengkap di sini, berupa brankas, kemudian ada samurai, ada pisau, ya, ada laptop, ada tas suci ini, ada injil ya. Kemudian ada berapa unit HP. Ya, kemudian di sebelah juga ada berapa unit motor yang dipakai untuk kegiatan kejahatan, dan juga menemukan barang bukti hasil kejahatan juga. Dan ini kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh para tersangka ini selama bulan Januari dan Februari. Jadi kita lakukan tindakan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam kurungan penjara dengan hukuman bervariasi antara 7 hingga 12 tahun. Anggreni Sumbung, CWM Channel.